Apa itu? Masih. Bapak nggak ngecek berasnya, Mas? Ayo, ayo, teman-teman. Yuk, teman-teman. Ayo, Mas, segera, segera, yuk, segera, segera. Ya. Mas! HP-nya, Bu. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu-ibu sehat semuanya? Saya lihat pagi-pagi kok lihat cerah semuanya, tersenyum semuanya. Ada apa? Kenapa? Jadi yang 10 kilo sudah diterima semuanya? Ya. Bulan Januari sudah terima ya. Februari hari ini terima. Nanti Maret, April, Mei, Juni. Siapa yang tidak setuju sampai Juni? Angkat tangan yang tidak setuju, angkat tangan. Setuju. Tuh. Nanti kita lihat di APBN ya. Kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira punya, waduh kok masih APBN punya duit, bisa ditambah. Ya. Ada yang enggak setuju sampai Juni? Bapak-Ibu sekalian, jadi di seluruh dunia sekarang ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras di negara-negara yang lain juga naik. Tetapi di negara kita, rakyat kita bantu dengan ini tadi. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. 10 kilo itu kalau untuk satu bulan cukup ya? Ya, kalau ditanya cukup enggak cukup pasti jawabannya enggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya pasti itu. Tapi tetap ini kan membantu kita ya kan? Itulah fungsinya negara membantu kalau ada apa kenaikan harga beras. Kalau di negara kan enggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan ya kita berikan. Yang terakhir yang hadir di sini ada yang apa Pancasila? Angkat tangan, yang apa Pancasila angkat tangan.
Nih coba Pak, yang sama anak ini. Semangat banget. Belum tentu apa-apa Pancasila juga. Satu lagi, ibu-ibu. Bentar. Ibu-ibu. Hey, semangat. Tadi saya lihat semangat banget. Oke, kenalkan nama. Nama saya Hari Fajri, Pak. Siapa? Hari Fajri. Hari, ya. Pak Hari, langsung. Pak Hari dari mana? Dari Desa Sukadanau, Pak. Kampung Jaya Raga. Kerjanya apa? Kerja jadi security, Pak. Security, oke. Okay. Ya. Bagus. Langsung, Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya lihat pegangan mic sama gini-gini. Ya, kalau sudah di dekat saya gini grogi, hanya bagus. Apa? Gamblang, jelas. Kanan kabu. Halo. Bu Tami dari mana Bu Tami? Bongkok, Desa Telaga Muri. Warung Bongkok, ya oke. Langsung, ibu kerja apa? RT, Pak. RT. Pekerjaan RT, Bu RT. Bagus loh pekerjaan Bu RT itu, gimana sih? Cewek sendiri, Pak. Cewek sendiri, ya. Langsung, Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan. Yang empat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu, ya kalau pas duduk itu Pancasila apal 100%. Tapi di dekat saya bisa keliru semuanya. Karena gini tadi. Ini juga grogi, Bu Tami pasti. Ya. Untuk Pak Hari sama Bu Tami, saya beri sepeda. Ya, ayo. Mas, duduk mas. Itu, lihat, itu sepedanya ya, sepedanya bisa ditukar mobil itu. Yang mahal bukan sepedanya, tapi cap itu loh, Bu. Sepeda Presiden Jokowi, yang mahal itu. Ada yang mau sepeda lagi? Habis. Hanya bawa dua. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini ada Pak Menteri BUMN Pak Erick. Ada juga Pak Menteri Perdagangan. Pak Zulkifli Hasan. Ada Pak Kepala Badan Pangan Urusan Dia, ini Pak Arief. Ada Pak Dirut Bulog. Pak Dirut Bulog, ini yang pemilik gudang Bulog. Dan isinya itu Pak Dirut Bulog. Ada Pak Gubernur Jawa Barat, Pak B. Ada Pak Bupati Bekasi, Pak Dhani. Ya, saya lupa tadi kenali. Saya rasa itu. Bapak. Bu, 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 Bapak. Bu,